Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalallahu ta'ala, Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Pertama dan utama, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas kurniaan nikmat serta rahmatnya, kita dapat bertemu sekali lagi pada hari ini. Apa khabar para penonton? Saya doakan semoga anda semua yang berada di sana, sama ada secara individu ataupun bersama keluarga, mudah-mudahan anda sentiasa dalam perlindungan Allah dan sentiasa dalam kesihatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Para penonton, malam ni agak berbeza sedikit daripada malam-malam yang lepas. Saya diamanahkan oleh Masjid Kampung Siglap untuk menyampaikan sebuah tajuk yang menarik pada bulan Rabiul Awal, menjelang daripada kita katakan memperingati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masjid Kampung Siglap memberikan temanya, iaitu mutiara kenabian dalam menempuh pandemik. Jadi dalam kita lihat dalam isu ataupun perkara ini, yang saya ingin kongsikan ataupun berikan nasihat, mengingati Rasulullah SAW adalah perkara yang wajib. Dia bukan ada hari yang tertentu, tetapi hari-hari kita kena selawat kepada Rasul SAW. Bila mana saya sebut nama Rasul SAW, kepada penonton kenalah selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak rugi orang yang sentiasa selawat ke atas Rasul SAW, kerana telah dijanjikan 10 kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita bayangkan, kalau sekiranya kita selawat banyak kali kepada Rasul, apatah lagi junjungan besar ini merupakan Nabi yang terakhir, kita dapat lagi banyak apa ni fadilat tersebutlah. Fadilat tersebut kita dapat lebih banyak. Lebih-lebih lagi kalau hari Jumaat dikhususkan untuk kita banyakkan berselawat ke atas junjungan besar Nabi SAW. Baik, hari ini saya nak diberikan amanah seperti mana yang saya katakan tadi, berkenaan dengan tajuk kesabaran. Kesabaran Nabi SAW. Sabar, kalau kita lihat dalam perkataan sabar, okay, dia telah pun diulang dalam Al-Quran sebanyak 90 kali. Dalam Al-Quran diterangkan ataupun disebut perkataan sabar ini 10 kali. Tapi apakah maksud sebenar sabar? Maksud sebenar sabar ini, dia adalah menahan atau meninggalkan. Okay, menahan sesuatu atau meninggalkan. Maksud menahan ni, dia nampak orang kat depan tu marah. Okay, atau mungkin melakukan sesuatu kepada dia, dia tinggalkan perkara itu, maka dia pergi ke arah yang lebih lagi satu. Maksudnya, dia move on. Dia tak terus, apa kata orang tu, sakit hati, berdendam dan sebagainya. Jadi, lawan sabar ni apa? Tak sabar, bukan tak sabar. Lawan tak sabar ni, dia boleh menjadi kemarahan. Dia boleh menjadi panas baran. Itu lawan daripada sikap sabar. Dan melawan, berlawanan perkataan ini, okay, maksudnya sama ada dia panas baran dan sebagainya, ini adalah sifat-sifat yang dikatakan sifat yang kurang elok. Jadi orang yang sabar ni, dia selalu memikirkan sesuatu benda yang positif. Orang yang sabar selalu fikirkan perkara yang positif. Dan orang yang sabar ni mudah didekati oleh orang lain. Dia mudah didekati. Okay. Tapi kalau sekiranya sebaliknya, orang kenal perangai dia macam tu, orang tak nak dekat lah dengan dia. Jadi bila kita lihat perkataan sabar, siapa yang paling baik dalam bentuk karakteristik yang perlu kita ikut dalam pembentukan kesabaran ini, sifat kesabaran ini, tiada lain dan tak bukan adalah junjungan besar Nabi SAW. Para penonton yang saya kasihi sekalian,
Kalau kita lihat Nabi SAW ini, daripada satu ujian kepada satu ujian, satu ujian kepada satu ujian. Kalau kita lihat daripada Rasul SAW, sudut Nabi sendiri, Nabi SAW ini diuji sejak kecil lagi. Maksudnya bila dia lahir sahaja, ayahnya telah meninggal. Okay? Jadi dalam keadaan dia inginkan kasih sayang, okay, ibu dia pula meninggal pada usianya 2 tahun. Dalam bentuk dia nak dapatkan diri, macam saya katakan tadi, nak dapatkan belayan kasih mesra dan sebagainya, orang yang paling dekat dengan dia adalah datuknya pun meninggal juga, Abdul Muttalib. Jadi yang jaganya adalah pakciknya. Okay, pakciknya yang membesarkannya. Di situ dalam 4 ujian Nabi SAW, detik-detik itu. Namun Rasulullah SAW kalau memikirkan tentang kasih sayang dan sebagainya, pastinya takkan merungkai kehidupan kenabian tersebut. Macam kita, ditinggalkan isteri, ditinggalkan suami tersebab kematian dan sebagainya. Kadangkala kita apa? Kita rasa apa? Kita rasa, oh inilah kehidupan saya yang terakhir. Tanpa dirimu, saya tak dapat buat apa-apa. Bukan begitu, wahai saudara. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Para sahabat pun menyayangi Rasul SAW. Tetapi bila kewafatan yang berlaku ke atas Nabi SAW, setiap yang hidup pastinya akan meninggal ataupun akan mati. Mereka teruskan legasi yang ditinggalkan. Legasi kenabian, iaitu mentauhidkan kepada Allah, keimanan kepada Allah, diteruskan. Jika mereka mengikutkan emosi, macam saya katakan tadi, sabar, menahan atau meninggalkan. Okay? Memang ada perasaan emosi itu, okay, sedih, menahan sedih, okay, nak tinggalkan pun berat. Tetapi disebabkan kuatnya para sahabat, mereka teruskan. Teruskan perjuangan Nabi SAW. Kalau mereka ikut emosi, bah, makanya Islam tidak akan sampai kepada kita. Jadi bila mana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila dia dengar tentang peristiwa kewafatan Nabi, dia di antara orang yang apa kata orang tu, yang tidak boleh menerima. Namun ditenangkan oleh siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Dia kata dalam jika kamu sembah kepada Muhammad, Muhammad akan mati. Namun kalau kamu sembah kepada Tuhan Muhammad, Tuhan Muhammad tidak akan mati buat selamanya. Jadi di sini kita difahamkan, kita kena move on. Kena move on dan fikir yang lebih baik. Okay? Memang kadang-kadang kita ada kesilapan yang kita jalankan ataupun kita kerjakan. Namun daripada kesilapan itu, dia menjadi kita lebih matang untuk terus ke hadapan, untuk terus ke hadapan menjadi insan yang lebih baik. Ya, ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Sekarang ini kita pula ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana kita nak ambil posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dalam kehidupan kita? Ada orang kata senanglah ustaz cakap, ustaz tak kena. Memang saya pun insan. Kadang-kadang memang ada marah, itu lumrah. Tetapi kalau kita ikutkan kemarahan itu, sampai bila kita akan move on? Kita akan ke mana? Kita akan tepat kat tempat itu juga. Kita akan dekat situ juga. Kalau diberikan ujian dan sebagainya pun, kita akan di situ juga. Dan Allah pun dah rakamkan. Walanabluwannakum. Walanabluwannakum dalam surah Al-Baqarah. Saya boleh kongsikan. Mungkin para penonton ada Al-Quran, boleh-boleh bukalah surah dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Okey. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Dan sesungguhnya kami uji kamu dengan sedikit ketakutan. Okay, wa naqsim minal amwal. Okay, bishay'in minal khawfi wal ju'. Okay, ketakutan. Ju', kelaparan. Okay, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Okay, wal anfusi wath thamarat, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Kalau kita tengok dan kita fahamkan ayat tadi, dan aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, dia uji kita. Allah nak test kita. Dari sudut kebendaan yang kita ada. Daripada orang yang kita sayang, hati.
kebendaan yang kita suka, hati. Okay? Daripada apa yang kita inginkan makanan pun Allah uji. Semuanya Allah uji. Kita sakit, para penonton. Okay? Kita sakit. Ada selera makan tak? Tak ada selera makan. Itulah nama dia ujian. Semua dah lengkap. Lidahnya ada, mulutnya ada, boleh kunyah, giginya ada. Tapi diberikan ke ujian, ujian daripada Allah, sakit. Dan kadang-kadang pula wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Kita rasa diuji dengan kewangan. Macam hari ini pekerjaan. Okey. Kadang-kadang kita wal anfus, okay? Orang yang kita sayang pun meninggalkan kita. Sebab tu bila tinggal, okay, ditinggalkan, maksudnya tinggalkan kat sini, dia dah tak ada lagi di muka bumi ni, kita tak boleh depress. Kalau kita ikutkan perasaan dan sebagainya, itu datang depression. Datang depression. Dia mula menyendirikan dirinya, tak nak bergaul dengan manusia dan sebagainya. Para penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, Rasul SAW kehilangan anak tak? Kehilangan. Lebih-lebih lagi anak yang dikatakan bahkan mewarisi peninggalan hartanya. Tapi hikmah yang Allah nak berikan kat sini, jika Rasul SAW mempunyai putera yang masih hidup, apa yang akan berlaku? Nubuah itu akan terus, terus, terus dan terus. Tapi Allah ni ada hikmah dia, kebijaksanaan yang maha bijaksana ni, Allah matikan anak Nabi SAW supaya insan, walaupun Nabi itu adalah khatimul anbiya, jangan sampai ada yang ta'asub. Walaupun cucu Nabi SAW sendiri dah ada orang ta'asub. Cucu dia, bukan anak. Takut. Dia takut jadi ta'asub. Jadi kalau ta'asub tu, itu yang berbahaya. Jadi bila kita dah diuji oleh Allah, Allah kata, Allah nak sampaikan berita gembira. Wabashir sabirin. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar ada berita gembiranya. Apa berita gembiranya? Allah kata kat sini, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Okey. Sebarkanlah berita gembira ini kepada orang-orang yang sabar, yang mana bila mana mereka ini ditimpa ujian, bila mana mereka ditimpa ujian ataupun musibah, apa kata mereka? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka katakan apa? Mereka kata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Kepada siapa? Kepada Allah. Kita ni milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Sebab tu bila kita dengar akan kematian, akan musibah yang melanda dan sebagainya, kita kembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah mampu untuk melakukannya. Sebab tu kita kata hikmah. Kadang-kadang hikmah Allah ni tak dapat kita lihat, ma'asyiral muslimin wa zubatul mu'minin rahimakumullah. Hanya bila mana kita duduk, diam dan sebagainya, muhasabah diri, baru kita akan nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di atas sifat kesabaran kita. Bila kita sabar, baru kita nampak kenikmatan tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zubatul mu'minin rahimakumullah. Nabi SAW lebih banyak ujian yang diberikan kepadanya. Sebab tu dia masuk dalam golongan para Nabi Ulul Azmi, iaitu Nabi Nuh, Ulul Azmi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ulul Azmi ada 5 Nabi. Dan setiap daripada mereka ni, semuanya mempunyai ujian masing-masing. Tetapi kelima-lima ni telah menggunakan ujian-ujian tersebut dengan mendoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berdoa kepada Allah. Cuma Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ujian tu dia serahkan kepada Allah, tetapi dia doakan kebaikan. Sebab tu umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan mendapat syafaatku nanti. Kita akan dapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila kita nak katakan tentang sabar ni, lagi-lagi dalam waktu pandemik. Dalam waktu pandemik ni, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, okay, bila alam berbicara, Allah nak kita muhasabah. Allah nak kita muhasabah. Kita dah selalu hidup dalam keadaan pantas, cepat. Tapi kali ini Allah nak uji kita untuk kita lihat orang yang kat belakang kita sebenarnya. Okay. Sebagai contoh, mungkin dulu
kita tak berapa ambil istimewa dengan mereka yang kerja di bawah di bawah jagaan kita. Okay, contohnya pekerja lebur. Okay, kita tak hiraukan. Tetapi disebabkan apa yang berlaku pada hari ini, kita mula buka mata, kita nak kena jaga mereka seperti insan yang lain. Tanpa mereka, bagaimana agaknya kehidupan kita? Siapa nak bersihkan? Jadi kita kena bersyukur. Kita kena hidup bersama. Nampak mereka, mungkin kita beli lebihan makanan. Atau mungkin ada ekstra makanan yang semalam. Nak sayang, buang dan sebagainya, kita hangatkan balik dan kita berikan kepada mereka. Betapa besarnya jiwa mereka. Bila kita lakukan kebaikan, pastinya akan ada kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Ingat pada penonton, orang yang derma ini Allah tolak balak. Kita kena banyak jiwa menderma. Jadi dalam saat waktu pandemik ni, saya nak kongsikan ayat Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Jadi dalam tema kita tentang sabar ni, Allah kata kepada orang yang beriman, wahai orang yang beriman, hanya orang yang beriman sahaja yang boleh solat, dan hanya orang yang beriman sahaja yang ada kesabaran. Okay. Jadi bila kita tengok, wahai orang yang beriman, kata Allah, jadikanlah sabar dan solatmu sebagai penolongmu. Okay. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Sta'inu, jadikanlah kesabaran dan juga solat tu menjadi penolongmu. Bila kita sabar, sabar tu akan menolong kita. Tetapi kalau kita tak sabar, kita mula apa? Memeras ugut. Kita tak sabar, kita peras ugut orang lain pula. Kita bantu tak? Kita tak bantu. Sekarang ni ada di kalangan teman-teman kita perlukan bantuan. Kita buat apa? Kamu ni tak pandai-pandai daripada berapa tahun dah bekerja dan sebagainya. Kan sakit hati dia. Sakit hati, sedih dan sebagainya. Jadi kita kena membantu. Macam mana kita mula daripada bawah, sampailah kita ke satu tahap. Sebab tu kita tengok baby, kita marah tak baby? Tak, kita tak marah. Okay. Baby keluar-keluar tu boleh jalan, boleh makan? Tak. Dia ada step by step. Sabar tak ibu tu? Sabar. Sabar tak ayah tu? Sabar. Okay. Bila dia tengok bayi tu dah mula boleh pusing, itu tanda yang dia dah boleh merangkak. Atau leher ni dah boleh menegak, itu maknanya dia dah boleh merangkak. Pelan-pelan dia menatih dan terus berjalan. Kita sabar. Sabarnya kita dengan ambil gambar, sabarnya kita untuk jaga kebersihannya. Tiap-tiap malam dibangun minta susu dan sebagainya. Sabar. Jadi begitu juga dengan orang sekeliling kita. Tak semua orang sama macam kita. Kita pun ada kelemahan. Dan orang boleh sabar pula dengan kita. Lebih menarik pula, Allah sabar pula menunggu taubat kita. Padahal kita kadang-kadang leka. Allah tunggu tau. Bila si Farhan ni nak taubat. Tak taubat-taubat pun sama je perangai si Farhan ni. Saya tak nak gunakan nama orang lain, saya gunakan nama saya. Jadi kalau Allah boleh sabar dengan taubat kita, boleh menanti taubat kita, kita sebagai insan perlu letakkan jiwa ihsan kepada orang lain. Jadi, kenapa digunakan sabar dan solat? Pergandingan. Sabar dan solat. Orang yang sabar, jiwanya tenang, kepalanya tenang, hatinya tenang, dia akan cari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia kata, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kembali semula kepada Allah. Dan dia solat. Dan solat ni dia boleh jadi ritual dan dia boleh jadi doa. Jadi kita doa. Ujian yang Allah berikan itu, Allah nak tengok kita kembali tak kepada Allah dengan doa, atau kita ada pemerasan ugut dan sebagainya, atau kita cari yang lain, kita gunakan cara lain. Masyarakat muslimin, nak kaya kena usaha. Tok Boma pun usaha. Dukun pun usaha. Tapi usaha mereka ke arah kebatilan. Tetap tak kaya-kaya. Tetap tak kaya-kaya. Ada orang berjudi pun sama juga, tak kaya-kaya. Tetapi apa yang kita nak, usaha kita bertepatan dengan landasan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan.
Itu jalan yang betul. Usaha fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Ustaz, saya dah tawakal lah ustaz, saya nak berjudi. Boleh macam tu? Tak boleh macam tu. Masyaallah muslimin wa zumatul mukminin rahimakumullah. Bila kita tawakal kepada Allah, mestilah yang kita tawakal tu kepada perkara yang baik, bukan kepada yang merosakkan kepada diri kita secara individu, kepada keluarga ataupun kepada masyarakat kita. Tak boleh. Ha, jadi dikatakan kat sini wasta'inu, okey, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ha, maksudnya Allah bersama dengan orang yang sabar, Allah mendengar dan Allah melihat setiap rintihan yang diberikan. Jadi bergembiralah dengan mereka yang sentiasa bersabar. Dalam kehidupan hari ini, memang saya pun tidak dapat nak menafikan ada di kalangan teman-teman kita yang pekerjaannya sudah tiada dan sebagainya. Namun Allah masih lagi sayang kepada kita. Maksudnya sayangnya Allah kepada kita, Allah masih berikan kita kehidupan, Allah masih berikan kita peluang. Walaupun kita tak dapat yang ini, kita cuba lagi yang ini. Pasti akan ada kebaikan. Yakinlah. Bila kita yakin dengan Allah tapi bukan selain Allah atau menyangka buruk kepada Allah, ada jalan kemenangan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang sabar. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku ta'ajub, okay? Ta'ajuban ajaba li amri mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku rasa ta'ajub dengan perkara orang-orang yang beriman ni. Bila diberikan ujian, yang pertama diberikan ujian, mereka sabar. Dan bila diberikan kebaikan, mereka bersyukur. Jadi bila kita diuji, kita sabar. Dan bila kita diberikan kelebihan, kita bersyukur. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Bersempena dengan hari memperingati Rasulullah SAW, kita ambillah peluang ini. Kita bukalah kaji balik macam mana peranan ataupun sifat Nabi SAW dalam bentuk sabar daripada sudut dirinya, daripada keluarganya dan juga masyarakatnya. Berbagai-bagai kata orang itu, asam garam kehidupan Nabi SAW tu kita boleh ambil dan kita boleh praktikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan keberkatan yang kita ikuti Rasulullah SAW sebagai ikutan kita, Allah memberkati kehidupan kita, Allah memberkati kehidupan keluarga kita dan juga masyarakat kita. Kita terus melakukan kebaikan, pastinya akan ada kebaikan. Dan kita sama-sama doalah, semoga Allah mengangkat semula wabak ini ataupun musibah ini, supaya kita dapat meneruskan kehidupan kita seperti sediakala dan sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.